Kalau masjid kita kosong, maka kita masyarakat Islam terpaksa menerima hakikat satu hari nanti penjara akan penuh. La ya'suna Allah ma amarahum, sifat malaikat tak reti deraka pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kerja malaikat hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Kalau kita istiqamah duduk dalam masjid, memakmurkan masjid, solat berjemaah dalam masjid, khidmat masjid, jadi AJK masjid, dalam pahala kita dapat. Kutip sampah dalam masjid dapat pahala, jadi Bilal masjid dapat pahala. Nabi SAW beritahu, Al-Mu'adzinun atwalun nas a'naqan yawmal qiyamah. Para muazzin, orang jadi Tok Bilal ni untung, Masya Allah. Sebab apa? Nanti di hari kiamat, Tok Bilal ni paling jinjang leher dia di hari kiamat. Leher dia lain sikit pada orang lain, panjang sikit. Kita orang Melayu leher pendek, tuan-tuan. Orang Arab leher dia panjang sikit. Sebab tu kalau pakai jubah Arab, orang Melayu ni tak lepas, tuan-tuan. Sebab leher kita pendek. Orang leher panjang ni maknanya lawa, tuan-tuan. Handsome Tok Bilal kampung kita nanti, tuan-tuan. InsyaAllah di hari kiamat. Dan Nabi beritahu, Masya Allah, nak beritahu kepada kita ni, siapa yang ada hubungkan dengan masjid, sebenarnya dia berhubungkan dirinya dengan kejayaan, dengan kemajuan. Dia menghubungkan diri dengan masjid, dia sedang menghubungkan dirinya dengan satu bentuk kebahagiaan. Bahkan para muazzin diampunkan dosanya sejauh suara dia sampai. Radius tempat suara muazzin sampai, diampunkan dosanya. Itu baru muazzin, belum imamnya lagi. Masya Allah. Allahumma ghafir lil a'imah. Nabi doakan, ya Allah, ampunkan dosa para imam. Masya Allah. Allah Ta'ala, Nabi doakan, ya Allah, ampunkan dosa para imam dan orang muazzin. Berilah kepada mereka petunjuk supaya dapat melaungkan azan tepat pada waktunya yang betul. Tok siap masjid pun nanti di hari kiamat akan dapat kedudukan yang tinggi. Berarti siapa yang ada hubungkan dengan masjid ni, Masya Allah, sebagaimana tadi ayam bila duduk 22 hari di bawah sayap ibu dia, akan menetas anak-anak ayam yang comel, yang disayangi, yang mana anak-anak kecil pun suka, orang tua pun suka tengok anak ayam. Begitulah ulama kata, bila orang beriman duduk di bawah sayapnya para malaikat, maka nanti akan lahirlah daripada produk masjid ini, Masya Allah, anak-anak yang bertakwa pada Allah. Insan yang mana bila dia pergi ke tempat kerja dia, dialah orang yang akan menterjemahkan makna siddiq, amanah, tabligh dan fatanah yang kita belajar daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia, hari ini kita fikir orang Islam diterfikir tempat tarbiyah orang beriman ni kena hantar ke pondok dan madrasah, Masya Allah. Kita ingat nak hantar anak jadi baik mesti kena hantar tahfiz, Masya Allah. Kita lupa sebenarnya, tuan-tuan, tempat mendidik anak zaman Nabi dulu, remaja-remaja ni, Masya Allah, yang pertama pendidikan ibu ayah di rumah mereka masing-masing. Di rumah itu hidup suasana baca Quran. Di rumah hidup suasana muzakarah hadis Nabi SAW. Di rumah hidup suasana muzakarah ilmu. Di rumah hidup budaya musyawarah. Di rumah hidup budaya memberikan semangat untuk anak-anak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak-anak para sahabat dididik oleh ibu mereka menjadi pejuang Islam, bukan di mana-mana tempat, melainkan dalam buayan lagi. Anak telah dibesarkan supaya mereka ini menjadi pejuang agama Allah. Masya Allah, sahabiah-sahabiah ni mendidik anak mereka. Suami-suami pula dapat tarbiyah di masjid. Duduk dalam Masjid Nabawi, duduk dalam majlis Rasulullah SAW, ditarbiah oleh Nabi dengan tarbiah yang begitu sempurna. Sebab itulah Nabi SAW telah terjemahkan, bila Nabi mula-mula sampai di Quba, amalan pertama yang Nabi buat untuk Nabi ajar umat akhir zaman, kalau kita nak baiki masyarakat, kita rasa masyarakat Melayu kita ni, Masya Allah, saya sendiri selaku pendakwah, saya risau melihat keruntuhan akhlak remaja-remaja kita dan keruntuhan nilai sosial dalam masyarakat kita, Masya Allah. Sepatutnya kita panik, tuan-tuan, kita panik. Masya Allah, saya kadang-kadang berborak dengan banduan-banduan atau bekas banduan, Masya Allah. Hari ini kita tengok, kalau kita tengok berita, tuan-tuan, hari-hari orang kena tangkap. Ya, hari-hari orang kena tangkap, SPRM,
ada orang kena tangkap dengan polis, masya-Allah. Macam-macam kes yang berlaku dalam masyarakat kita, masya-Allah. Memanglah kita tak perasan kalau hari-hari contohnya seluruh Malaysia 50 orang yang kena tangkap buat jenayah, tuan-tuan. Kadang-kadang berbagai-bagai kes, kan, kes bunuh, kes zina, kes macam-macam. Hari ini kita tak nampak di mana punca masyarakat jadi macam ni, tuan-tuan. Tetapi saya pernah cakap kat diorang, kalau kita tak mengislah masyarakat kita, kita tak ubah-ubah masyarakat kita ni, tuan-tuan, kita biar saja begini, satu hari nanti masjid kita akan kosong dan yang penuh adalah penjara, tuan-tuan. Masya Allah. Yang mana kita seronok. Tapi bila saya pergi masuk dalam penjara Sungai Buloh, saya pergi berjumpa dengan banduan-banduan, saya menangis tengok diorang. Saya kata, bukan untuk tujuan ini Allah ciptakan kalian. Allah bukan cipta manusia untuk supaya dipenjarakan, supaya masuk dalam neraka, tidak. Allah muliakan manusia ni, sebab itu Islam datang bagi orang kata al-wiqayah. Kan? Prevention better than cure. Orang putih cakap, kita menyelamatkan umat ini lebih baik daripada kita merawat mereka. Kan? Hari ini kita letak orang yang bersalah ni dalam penjara dengan tujuan untuk kita rawat mereka. Tetapi Islam mengajar kita, didiklah anak daripada kecil lagi, suruh anak solat bila umur 7 tahun, bila umur 10 tahun tak solat kena rotan. Islam ajar rotan awal dulu, supaya bila anak ni jaga solat, insya-Allah taala dalam diri dia ada iman, dalam diri ada takwa, dalam diri dah takut pada Allah, yang mana Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang beriman pada Allah, orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Masya Allah, walam yakhsha illallah, dalam hatinya tidak takut kepada sesiapa melainkan hanya takut pada Allah Ta'ala. Bila dengan berkat memakmurkan masjid, Allah campakkan sifat khasyiatullah, sifat takut pada Allah ni diperlukan oleh umat Islam dalam lapangan pekerjaan mereka, masya Allah. Hari ini kenapa orang ambil rasuah? Kenapa orang menipu? Kenapa orang melakukan dosa-dosa besar? Padahal kita orang Islam, bila kita memeluk Islam, kita berjanji 5 rukun Islam wajib kita jaga. Kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, itu 5 rukun Islam. Dan di samping itu kita berjanji, kita berbaiat, Allah yusyrik nabilahi syai'an, kami tak anus Allah nusyrik billahi syai'an, kami tak akan syirik pada Allah. Wala naqtulun nafsal lati haram Allah, kami tak akan bunuh orang, kami tak akan mencuri, kami tak akan berzina, kami tak akan buat dosa-dosa besar. Tetapi tuan-tuan mulia, kalau manusia ni tak ada hubungan dengan masjid, dia tak solat, tuan-tuan, dia seperti kereta yang dibawa tak ada brek, masya-Allah. Apa akan berlaku kereta tak ada brek, tuan-tuan? Saya jumpa seorang budak muda 21 tahun pakai baju hijau, bergari tangan dia. Dia pergi hospital, masa tu dia kena rawat. Duduk tepi saya, saya tengok budak tadi sedih. Saya kata, adik, sedih abang tengok adik, masya-Allah. Kenapa pada usia 21 tahun orang lain tengah bebas bekerja cari rezeki, adik meringkuk dalam penjara dah berapa tahun dah? 3 tahun. Kena sebat, kata dah ustaz. Sebat 3 kali, masya-Allah. Ini baru merasa 2 kali sakit, ustaz, tak boleh tidur malam. Saya kata, bukan Allah ciptakan kita untuk diazab, disiksa. Tetapi inilah natijah, saya kata, adik, beginilah keadaan dia. Kalau masjid kita kosong, maka kita masyarakat Islam terpaksa menerima hakikat satu hari nanti penjara akan penuh. Sebab bila manusia jauh daripada masjid, mereka jauh daripada perasaan takut pada Allah, mereka jauh daripada iman. Bila tak ada iman, mereka akan buat apa saja dosa. Saya tanya, apa kesalahan adik? Saya jual kereta curi, ustaz. Masya Allah. Habis tu, adik tak tahu ke jual kereta curi itu tak salah? Saya rasa, saya ingatkan tak salah. InsyaAllah, rupanya orang yang tidak ada ketakutan pada Allah, dia buat salah dalam keadaan dia tak tahu pun isu itu satu kesalahan. Sebab itulah hari ini, Masya Allah, setelah 66 tahun negara kita mencapai kemerdekaan, hari ini Alhamdulillah negara kita banyak bangunan pencakar-pencakar langit, Masya Allah, berkat kemerdekaan. Kadangkala kita tengok negara kita antara negara yang terbaik, yang dicemburui dan disanjungi oleh masyarakat dunia.
Pergilah ke negara Arab, semua orang kata Malaysia kuis, Masya Allah. Hujaj Malaysia kuis, Jemaah Haji Malaysia bagus. Kan, Masya Allah. Semua orang kata bagus, bagus, Malaysia bagus, Masya Allah. Sampai orang Arab dia kata, ini bagus, orang ni bagus, orang ni bagus, Masya Allah. Kita seronok, happy. Saya tahun 2021, tuan-tuan, pergi menyambung belajar ke Afrika Selatan, Masya Allah. Dekat sana pun orang puji negara kita. Kita rasa bangga, tuan-tuan, duduk di luar. Orang sebut kehebatan Malaysia. Tetapi, tuan-tuan, mulai dalam saat kita sedang menikmati kemajuan ini, kadang-kadang kita lihat agama dah mula sedikit demi sedikit terkeluar daripada diri umat. Cinta pada agama, kasih. Padahal nenek moyang kita dulu berjuang nak selamatkan akidah umat Islam. Dan akidah umat Islam ni terpelihara selagi mana rumah Allah ini makmur, penuh dengan Masya Allah anak-anak muda, Masya Allah. Sebab itulah hari ini kerisauan kita sebagai orang masjid, kerisauan kita sebagai para pendakwah, bahkan kami kadang-kadang jadi mutawif, bawa jemaah haji balik haji, banyak tiap-tiap bulan pergi umrah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kadang-kadang memberikan nasihat, memberikan taujihat, biarlah jemaah haji ini balik, penuhkanlah saf-saf, Masya Allah, dalam masjid yang kosong, Masya Allah. Kita masjid besar ni, Masya Allah, Masjid Munawwarah ni besar, boleh muat berapa ribu orang satu masa, Masya Allah. Kan? Ha, mungkin berapa ribu? 5,000, Masya Allah. Alangkah bahagianya Tuan Imam kalau tiap-tiap kali semayang 5,000 tu ada belaka, tuan-tuan, Masya Allah. Kadang-kadang kita bagi alasan siang mungkin orang kerja, tapi takkan orang pencen kerja, kan? Ha, 5 waktu ini ibarat kata kita attachkan hubungan kita dengan masjid. Sebab di zaman Nabi SAW, asas kekuatan masyarakat diukur pada kekuatan masjid, Masya Allah. Sebab itu hari ini kita tengok betapa detailnya Islam mengajar kita solat dengan berjemaah, Masya Allah. Sebab itu kenapa ada imam, imam pula sebelum sembahyang dia akan suruh jemaah rapat-rapat, luruskan saf. Bila dah lurus baru kita sembahyang. Sembahyang pula gerak sama-sama, sujud sama-sama, rukuk sama-sama. Di situlah asas kekuatan masyarakat akan terbina. Asas perpaduan, asas kasih sayang. Biar orang Islam hari ini satu fikir, satu kerja, satu matlamat, satu wawasan, satu visi, satu misi. Kalau tidak, tuan-tuan, hari ini banyak orang Islam tetapi berbagai-bagai fikir risau mereka masing-masing. Berubah pemikiran mereka. Sebab itulah hari ini dengan kedatangan Hari Merdeka, tuan-tuan, salah satu muhasabah kita yang kita nak muzakarahkan, bagaimana dengan semakin merdekanya kita, bertambah tahun, kita tidak lagi memikirkan tentang soal kemajuan duniawi, pembangunan dah cukup, tetapi hari ini bagaimana kita nak membina pembangunan insani, pembangunan kemanusiaan, iaitu kita nak memanusiakan manusia dan kita nak mengislamkan orang Islam. Itu kerja kita, Masya Allah. Nak pastikan orang Islam berada pada landasan yang sebenar dan tidak ada ubat untuk merawat penyakit masyarakat, melainkan kita kena bawa seluruh umat Islam di sekeliling kita ini, khususnya anak-anak muda dan anak-anak kecil, supaya datang ke masjid. Jemaah haji tiap-tiap kali balik, contohnya tahun ini Masjid Munawwarah hantar 5 orang jemaah haji, Masya Allah, menunaikan haji. Balik 5 haji itu lekat dekat masjid. Alhamdulillah, imam pun sejuk hati, Masya Allah, tambah 5 orang jemaah kita. Nanti bulan depan 10 orang pergi umrah dikatakan. Masya Allah, balik-balik umrah 10 orang tu lekat dekat masjid. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, barulah imam tengok senyum, Masya Allah. Masya Allah, imam tengok makmum bertambah. Imam ni dia tak happy dengan apa-apa kemajuan-kemajuan biasa ni. Memanglah kita seronoklah dapat bantuan baru macam-macam, tetapi imam sebagai seorang imam, dia sangat gembira bila tengok satu makmum baru tak pernah tengok muka dia, tiba-tiba dia ada hari ni terpacak kat masjid. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala.